empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar mam, bunda semua? Saya selalu berharap mam, bunda di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dimudahkan dalam segala urusan, dan tentunya dilimpahi dengan kebahagiaan. Amin, amin, amin. Jadi ini mam ya, video kali ini saya order barang ya. Saya order barang, barangnya apa gitu ya. Saya order barang dan ini tadi udah kita semprot dengan disinfektan ya, supaya barang yang udah datang kita semprot dulu dengan disinfektan supaya terhindar dari virus gitu mam ya. Dan hari ini saya mau unboxing, saya pesan barang ini di Pekanbaru gitu, sehingga datangnya cepat gitu. Jadi saya pesan barang di Femis Hijab gitu mam ya. Jadi isinya ini kita buka mam ya. Datangnya cepat sih mam, karena Pekanbaru sebagian saat tapi itu dekatnya satu hari sampai. Saya pesannya, kalau yang pernah ke Pekanbaru, saya rekomendasikan jangan lupa singgah di Femis Hijab. Itu ada 4 cabang di Pekanbaru. Itu menyediakan semua kebutuhan, mulai dari jilbab, mulai dari gamis dan baju-baju outer, kemudian setelan, itu ada di sana dan itu lengkap mam gitu ya. Dan harganya juga saya rasa lebih ini ya, lebih murah gitu mam ya gitu. Pokoknya bagus lah ya gitu. Jadi di sini saya order barang ya, emang ya, dari Pekanbaru. Saya lihat ya, jadi Femis Hijab ya. Nah ini mantap mam ya, Femis Hijab ya. Jadi saya order di sini, saya order nih ya, ini total belanjaan saya 190 dengan ongkir 19.000, 190 dengan ongkir 19.000, murah ya. Dan saya mendapatkan 2 gamis ya. Ini saya pesen 2 gamis Melayu. Jadi kalau masyarakat Melayu mungkin udah tahu ya, kalau tiap hari Jumat itu kan baju khasnya, baik untuk kerja, untuk sekolah, untuk apa, itu adalah baju Melayu. Jadi di sini saya lagi suka nih dengan gamis Melayu ini mam gitu. Karena apa? Dia kesannya seperti baju Melayu yang setelan atas dengan rok gitu, tapi ini lebih praktis, dia dibuat satu piece aja seperti gamis gitu, tapi nanti kalau jatuh nanti jadinya seperti 2 piece gitu. Jadi seperti yang baju yang saya pakai ini mam ya. Nah ini baju yang saya pakai, ini sebenarnya gamis biasa mam. Ini gamis biasa ya. Ya ini gamis biasa begini. Cuma kesannya kalau kita pakai, ini kesannya seperti 2 piece, seperti ada rok dan juga atasan gitu ya, seperti baju Melayu gitu mam ya. Tapi dia dalam bentuk gamis, dan ini saya lagi suka ya, lagi suka dengan gamis ini, sehingga ini kemarin saya beli sama kawan gitu ya. Jadi sekarang saya mau order lagi gitu ya. Jadi saya akhirnya order di tokonya langsung gitu ya mam ya. Jadi kebetulan ini saya pilih warna kuning dan di sini warna ungu ya. Ungunya cantik, saya suka. Gitu ya. Jadi kita akan buka dulu yang warna ini ya, yang warna kuning. Ya mam ya. Nah, ini dia. Saya suka motifnya ya, kayak macan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah seperti ini mam ya. Nah seperti ini bentuknya gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian kalau yang saya punya ini kan tangannya seperti ini dan kainnya sifon. Ini kebetulan karena saya udah punya yang model lengan seperti ini, maka saya beli yang karet ya, karena karet. Dan ini friendly untuk wudhu, enak kalau ditarik untuk wudhu ya. Jadi ini saya beli ya satu. Nah ini seperti 2 piece ya mam ya, padahal dia gamis tapi seperti 2 piece gitu. Dan ini untuk baju Melayu, saya sukanya baju Melayu ini, dia sopan ya mam ya, bajunya itu sampai ke bawah gitu ya. Saya suka di situ, bagus ya, rekomendasi. Dan juga yang kedua, saya beli 2 di sini. Yang kedua
berikutnya. Ya. Sama, tangannya juga karet. Ya, Mam ya. Ini seperti ini. Mam ya. Dua piece juga gitu. Dan kainnya ini, kalau yang berarti saya pakai ini kainnya sifon, jadi di sini karena saya udah ada punya yang sifon, jadi di sini saya pilih kain yang apa ya namanya, kain apa ya namanya, saya lupa namanya. Oh ya, ini nggak sifon sih gitu, cuman jatuh, kainnya jatuh gitu Mam ya, kainnya jatuh gitu ya. Jadi modelnya kayak dua picis ya, seperti rok ya, seperti atasan dan ini roknya, tapi sebenarnya dia satu yaitu gamis. Jadi kita akan coba satu-satu ya Mam ya. Dan ini Mam, ini penampakan baju yang pertama Mam ya, yang warna kuning tadi ya. Ini lengannya seperti ini ya. Ini enak sekali kalau untuk wudhu, kita tinggal tarik ke belakang dan seperti dua piece ya. Ada dia ini ya. Nah, seperti ini, dan dalamnya ini furing. Dalamnya ini furingnya lembut ya, dia tidak panas gitu ya. Jadi dia gamis tapi seperti dua piece gitu ya, seperti rok, seperti rok dan juga atasan gitu ya. Baju Melayu sih pada umumnya, baju Melayu itu kan modelnya kan ya hanya seperti ini itu ya, nggak banyak model gitu ya. Kalau baju Melayu itu hanya baju panjang kemudian rok gitu. Cuman ini dibuat lebih simple karena dia jadi satu kali pakai saja gitu, jadi satu kali pakai saja gamis gitu. Dan ini ya Mam ya, ini untuk baju yang pertama Mam ya. Alhamdulillah saya puas beli di sini dan akan langganan. Ini pasti akan langganan. Saya pasti akan pesan lagi nih. Kalau udah cantik kayak gini, saya akan ketagihan nih biasanya Mam. Dan saya pasti akan pesan lagi barangnya gitu ya. Jadi yang baju pertama tadi yang saya beli sama teman saya tadi itu satu piece-nya itu Rp150.000. Sedikit mahal sih Mam ya gitu. Dan ternyata kalau saya pesan langsung ke ini, ke tokonya langsung, ini 190 itu dapat 2 Mam. 190 dapat 2. Itu ukuran saya ya, ukuran saya itu ukuran S Mam, saya itu kecil. Kalau ukuran M tentu beda ya, beda gitu. Itu 190 dapat 2 ditambah ongkir 19.000 dengan JMT, itu cepat 1 hari sampai gitu. Dan Pekanbaru bagian saya tapi. Jadi totalnya 100 ya, hampir 200 lebih gitu Mam ya, tapi dapat 2 picis gitu. Sedangkan yang sifon tadi yang saya beli sama teman tadi 150 cuma dapat 1 gitu. Tapi memang beda kain sih Mam, yang tadi itu kainnya sifon, yang ini tidak ya. Tapi ya, tapi saya puas juga yang ini ya. Dan saya bilang saya sangat puas, mungkin saya akan beli lagi. Dan kemarin waktu ke Pekanbaru saya sempat ke tokonya. Mungkin teman-teman yang pernah nonton video saya di sebelumnya, waktu saya perjalanan ke Pekanbaru, waktu saya jalan ke Pekanbaru, saya sempat ke tokonya gitu. Itu toko yang cabang di Markoyan. Dia ada 4 cabang di Pekanbaru gitu ya. Jadi saya pas toko di Markoyan itu, saya hanya ngantar anak gadis beli jilbab. Karena saya lihat, waktu itu saya lihat di sana tuh saya tidak tertarik dengan motifnya gitu. Motifnya tidak, saya tidak tertarik karena bunga-bunga gitu ya. Bunga-bunganya itu yang gede-gede gitu ya Mam. Terus kemudian ada juga yang garis-garis, itu saya merasa kalau garis memanjang itu saya kelihatan makin kurus gitu ya, sehingga saya tidak tertarik dan tidak membeli. Padahal udah sampai sana, sebenarnya udah sampai tokonya. Jadi akhirnya hanya anak gadis yang beli jilbab waktu itu di tokonya langsung gitu. Jadi akhirnya saya kepoin terus tuh Instagramnya. Jadi Femis Hijabnya juga Instagram. Saya kepoin terus kan saya memang sudah simpan nomor WA-nya. Pas dapat yang bagus saya cepet-cepet gercep nih, langsung kirim gambar ke WA ownernya, minta dikit untuk yang itu, saya ambil 2 ini dan ini, dan alhamdulillah dapat gitu ya. Karena memang sering kehabisan saking larisnya. Jadi memang lagi tren ya baju ini, lagi kalau di sini Mam ya, kalau di tempat Mam lagi baju ini, baju Melayu ini ya lagi booming. Nah, ini yang pertama ya Mam ya. Ini saya akan ganti untuk model yang kedua Mam ya. Dan ini Mam, ini tuh baju yang kedua Mam ya, yang saya beli tadi. Sama Mam ya, dia karet juga. Ya, sama. Dan ini ya modelnya. Sama seperti itu, seperti yang pertama tadi modelnya. Jadi ya seperti ini. Bagus Mam ya, saya suka. Saya benar-benar suka nih modelnya.
Ini ungu ya, saya suka ungu. Ya di gamis gitu ya. Di gamis seperti ini. Ini mam ya. Dan ini saya ketagihan nih, karena saya biasanya kalau beli ini puas banget. Kainnya pun enak, dingin, dan ini bagus. Jatuh gitu ya, dan saya pasti akan beli lagi. Saya suka sekali ya. Ini enak sih ya dipakai untuk sore hari atau kerja di hari Jumat gitu ya. Jadi ini bagus. Ini namanya gamis Malaysia sih, Mam gitu. Jadi kalau ke tokonya yang mau ke Pekanbaru ke Femis Hijab, ke tokonya itu namanya gamis Malaysia gitu. Jadi baju Melayu tapi gamis ya, makanya dinamakan dengan gamis Malaysia. Enggak tahu kenapa ya. Namanya gamis Malaysia karena memang baju-baju orang Malaysia, Malaysia kan juga Melayu ya, orang Melayu ya, itu kan bajunya kayak gini gitu ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah unboxing kali ini saya puas ya, saya puas. Dan nah ini ya, kainnya dingin, saya bilang kainnya dingin, ini yang buat saya simpan, ini kainnya dingin. Kemudian ini tangannya ini friendly ya, kita kalau mau apa namanya wudhu tinggal tarik gitu ya, itu tidak ribet ya mam ya. Saya suka ini ya, alhamdulillah puas ya mam. Jadi itulah mam ya video kali ini ya, video sederhana, hanya unboxing barang belanjaan saya yang ini ya, ternyata setelah dibuka isinya ya, saya memang pesen gamis Malaysia. Gamis Malaysia itu gamis yang terkesan dua piece ya, seperti itu, seperti saya lihatkan tadi ya mam ya. Dan kesimpulannya alhamdulillah saya puas, dan saya rekomendasi Femis Hijab. Dan seandainya yang di luar kota Riau, di luar Pekanbaru itu bisa order via apa, Instagram bisa gitu ya, Facebook juga ada gitu. Jadi kalau yang deket masih area Pekanbaru bisa langsung ke tokonya. Jadi dia punya 4 cabang, saya nggak inget mana aja, cuman saya biasanya langganan kalau ke Pekanbaru itu belinya yang di cabang Marapoyan gitu ya, di situ juga besar gitu, tuh lengkap gitu. Jadi itu mam ya, jadi sekian dulu mam ya, unboxing dan review, unboxing sekaligus review belanjaan saya hari ini. Terima kasih untuk mam semua, bunda semua, dan teman-teman yang semuanya sudah nonton saya, sudah support saya selama ini, sudah klik video ini dan nonton hingga habis, terima kasih saya ucapkan. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.